Hyundai Stargazer aktif 2023 meluncur, ini pembaruannya. Hyundai resmi menghadirkan model baru low MPV andalannya, Stargazer. Kali ini tipe Stargazer yang mendapat sentuhan pembaruan adalah tipe aktif, dan Stargazer tipe termurah itu mendapat improvisasi berupa pembaruan velg dan AC double blower. Hyundai Stargazer didesain buat pasar Indonesia dan juga mendapat sambutan luar biasa dari konsumen sejak dirilis tahun lalu, kata Head of Marketing Departemen Hyundai Motors Indonesia, HMID, Astrid Ariani Wijana di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Dengan mendengar beberapa masukan dari konsumen kami, maka pembaruan dari Stargazer aktif ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap para konsumen, sambung Astrid. Untuk lebih memberikan kenyamanan dan juga kepuasan untuk konsumen, terutama konsumen yang mau pindah ke segmen LMPV, maka Stargazer aktif ini dihadirkan. Kami melihat ada kebutuhan dari pasar bisnis untuk menggunakan Stargazer sebagai partner yang mampu menunjang usahanya. Jadi kami harap pembaruan dari Stargazer aktif ini akan semakin menunjang operasi bisnis mereka secara optimal, sekaligus memperkuat posisi Stargazer yang dapat memberi solusi mobilitas kepada semua lapisan masyarakat Indonesia, tambahnya. Lalu apa saja pembaruan pada Hyundai Stargazer tipe aktif ini? Sebenarnya tidak terlalu banyak. Pertama, ada penambahan fitur AC double blower pada baris kedua yang tentunya bisa membuat penumpang di baris kedua dan ketiga semakin nyaman. Sebelumnya, tipe aktif hanya dibekali air sirkulator. Ubahan selanjutnya ada di bagian velg, di mana Hyundai aktif 2023 kini dibekali velg alloy ukuran 16 inci dengan profil ban 205/55. Pada Hyundai aktif sebelumnya pakai velg kaleng ukuran 15 inci yang dibalut ban dengan profil 185/65. Di luar ubahan itu, spesifikasi Hyundai aktif 2023 masih sama seperti model sebelumnya. Misal mesinnya, memakai Smartstream 1.5 liter yang punya tenaga maksimal 115 PS pada 6.300 revolusi per menit dan torsi 143,8 Nm pada 4.500 revolusi per menit, dan juga tersedia pilihan transmisi manual 6 speed dan transmisi otomatis IVT. Meski ini merupakan varian terendah dari Stargazer, soal fitur tidak pelit. Contohnya ada panel layar sentuh 8 inci yang sudah bisa menjalankan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Dengan segala kelebihannya dan dua produk enhancement tadi, harga dari Stargazer aktif tidak berubah, bilang produk expert Hyundai Motors Indonesia, HMID, Bonar Pak Pahan.
Hyundai Stargazer aktif 2023 dibanderol dengan harga Rp247.200.000 untuk varian transmisi manual dan sekitar Rp260.000.000 buat varian transmisi otomatis CVT. No, it's not right. No, it's not right.